Alright guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini kita bakal bermain lagi Marvel Future Fight. Kita login dulu ya. Oke, kali ini kita bakal bermain Legendary Battle lagi untuk Quantum Conquest Unman Quantum Mania. Kita bacain dulu. Keluarga Leng dan Hope Pym yang tersedot ke dalam Quantum Realm harus menghadapi musuh yang kuat dari luar waktu. Unman, Wasap, dan Cassie Leng harus memperkuat tekad mereka sebagai keluarga untuk menaklukkan segala sesuatu di luar Quantum Realm. Oke, kita langsung ke normal saja ya. Kita cari aman aja ya. Kita ke quest pertama, Stinging Debut. Cassie Leng yang tersedot ke dalam Quantum Realm harus membuktikan kekuatannya untuk menyelamatkan ayahnya. Oke, langsung ya guys. Cassie Leng, kita masih hero-nya satu ini. Oke, kita coba aja ya. Tidak bisa mendapatkan. Oke, tidak apa-apa, langsung aja. Abaikan. Kita mengunduh data tambahan dulu. Wait a minute. Oke. Hello. Alright. Kita lihat dulu Quantum Realm. Kita lihat dulu story-nya ya. Apa yang terjadi semuanya? Dia masuk ke Quantum. Cassie, kau baik-baik saja. Apa-apaan ini? Sepertinya kita masuk ke dalam Quantum Realm, ayah. Ayah? Tidak mungkin. Mungkin. Mereka tidak terlihat seperti orang yang menyambut kita. Mundur, Cassie. Mundur, Cassie. Cassie. Akhirnya Cassie. Maaf ayah, apa yang kau katakan tadi tidak bukan apa-apa. Deteknya terlalu cepat, bro. Oke, sepertinya masih aman karena kita berdua ya. Lawan siapa ini? Tidak ada namanya. Op, awas. Bahaya ya. Aduh, lari. Tolonglah. Bapaknya ini enggak nolong dapat. Nah. Unman-nya. Tidak dapat reward, tidak apa-apa. Terus kita ke quest keduanya, yaitu Mental Madness. Sendirian dan terpisah dari yang lain, Was menghadapi musuh berkepala raksasa yang memiliki tujuan untuk membunuh. Oke, kita udah punya hero-nya ya. Langsung saja, Kang Palace. Oh, langsung
bertarung di sini ya, tanpa ada quest ya, apa story, bukan itu. Kita harus sendirian di sini. Apakah selesai belum? Berhenti di sana, Hope. Astaga. Ah. Tertembak dia. Putri Hang Pim, kau ingat aku? Hahaha. Itu bagaimana kau tahu? Kau siapa? Aku Mental Organism. Satu-satunya tujuanku adalah untuk membunuh. Aku adalah Modok. Lalu lihatlah, mereka adalah antek-antek yang kukendalikan. Kita melawan Modok ya. Berkat bantuan ilmu pengetahuan di masa depan, aku telah berevolusi menjadi makhluk yang sempurna. Lalu sekarang aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Oke, Modok, bersiaplah. Kau akan melawanku juga, Modok. Pokoknya jangan sampai masuk ke merah-merah ini. Oke. Kita memenangkan pertarungannya. Kita dapat reward di sini ya. Kita ke challenge berikutnya. Kita cek dulu ke Conqueror. Waktunya telah tiba bagi Avenger kita, Unman, untuk menghentikan penaklukan multidimensi yang dikenal sebagai Kang. Kang apa Kang? Kita udah punya ini ya, Unman ya. Masih tier 2 sih, nggak apa-apa lah ya. Kang Palace lagi, masih di Kang Palace. Oke, langsung bertarung ternyata. Kita basic-basic attack aja lah ya. Gak usah pakai ini. Tamu istimewaku telah tiba. Tamu istimewaku, apakah pemilik tempat ini? Kami di sini bukan untuk berkelahi, kami hanya ingin pulang. Pulang, senang bertemu denganmu, Unman. Itu bisa diatur. Tunggu, kau tahu aku? Oh, tentu saja. Namaku Natalie Richard, dan ya, bisa dibilang aku pemilik tempat ini. Kalian ingin kembali ke dimensi asal, itu memungkinkan, tapi aku punya permintaan. Apa maksudmu? Kalian harus membantuku menaklukkan realm ini. Ini masalah masa depan, menaklukkan masa depan. Sepertinya kami tidak bisa membantumu. Sayang sekali, padahal kita bisa melakukan hal. Aduh, cepat sekali. Sepertinya, apa yang terjadi? Mereka terkurung.
dan tidak bisa keluar. Kita harus melawan ini. Melawan Kang. Kang atau King enggak tahu lah ini. Tidak boleh ter itu ya. Aduh, nggak bisa di ini ya. Bahaya cuy, bahaya bahaya bahaya. Belum meninggal juga. Oh, bahaya cuy. Oke. Berhasil ternyata. Lumayan sekarat tadi ya. Oke guys, lumayan menantang itu tadi questnya yang terakhir ya, karena kita XP-nya hampir benar-benar habis ya. Kita lihat dulu apa yang kita dapatkan di sini. Cuma ini doang ya kita dapat. Apakah kita agen kita telah penuh? Gak bisa belum nih? Belum. Oke guys, mungkin videonya sampai segitu dulu ya. Takutnya udah kepanjangan, ini udah berapa? 12 menit. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton. Nanti kita sambung lagi di next konten selanjutnya. Thank you, bye-bye.